Ingatkan cerita Hafiz penggerak kepada kerja-kerja kebajikan Mak Nail di Bukit Canggang yang mengutamakan kebajikan masyarakat, sedangkan beliau diuji dengan rumahnya terbakar semasa banjir melanda. Semalam, Pak Nail bersama dengan founder SKV, Dr. Syed dan juga Puan Kartika melawat tapak rumah Hafiz dan keluarga yang terbakar teruk. Pak Nail ni hero Pak Nail lah kat sini. Sebab dalam diuji macam ni ayahnya, macam mana ayah didik anak sebegini rupa. Dia utamakan masyarakat dahulu, sedangkan dia sedang diuji begini. Pak Nail tak ada tengok pun dia cakap, Pak Nail saya nak uruskan family saya dulu. Tak ada. Bila Pak Nail cakap nak buat itu, dia kata okay Pak Nail saya buat. Padahal masyarakat tu orang lain pun boleh urus, tapi dia ambil tanggungjawab. Ya Allah Hafiz, terima kasih sangat. Inilah dia contoh Pak Nail nak apa kata syukur, sebab anak muda macam ni kan, dia ambil tanggungjawab untuk jaga kampung, jaga daerah dia. Dan pada waktu yang sama, family dia diuji dengan kebakaran. Bukan sikit deh, kebakaran ni besar sebenarnya. Berjaya didik anak, sebab bukan semua orang boleh ada perasaan nak bantu orang dalam keadaan rumah sendiri diusir, dalam keadaan kita. Saya sebenarnya ya, saya ada bawa sumbangan pribadi saya ya. Baik, monggo dipermudahkan. Insya-Allah. Amin. Harap sumbangan kami yang sedikit ni dapat membantu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat bantu ramai orang kat sini. InsyaAllah. Tapi Hafiz, Nazmi dan semua tim apa nama beliau ni. Tanggungjawab. Syasyar kita. Ayah kuat ayah ya. Sebab ayah kalau runsing, dia ganggu kesihatan ayah. Kita tak nak sampai ganggu kesihatan ayah. Ya. Inilah yang kita nak berlaku kepada, kalau boleh seluruh Malaysia, yang mana kita dapat berkongsi usaha dan kerja kita, supaya kita dapat hidup bersama-sama mukhibah, orang kata, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dan cabaran yang berlaku. Saya bantu untuk kita sumbangkan produk-produk, contohnya seperti defense, sebab kita tahu
sekarang ni adalah musim COVID, nak-nak pula nak masuk Omicron. So bagi saya kita kena tingkatkan sistem imun. Sebab sekarang dengan apa yang berlaku ini semua menyebabkan stres. Dan mungkin pemakanan tak dijaga, tidur tak terjaga. So inilah mungkin ada, bukan mungkin ada, wajib bagi saya untuk menguatkan sistem ketahanan tubuh dalaman. Dan dalam defense tu memang kita ada bahan-bahan vitamin yang memang kita tahu sangat penting untuk immune system, vitamin C, vitamin D, dan nak-nak ada apa yang kita panggil sebagai cendawan susu harimau yang memang menjaga paru-paru. Kita ikhtiar.